cara memupuk durian otom, caranya adalah kalau kita membuat paritnya sama rata dengan daun yang ada di sekelilingnya. Caranya adalah kita buat semacam parit kecil, setelah itu kita taburi pupuk. Untuk saat ini pupuk yang digunakan adalah pupuk Ponska dengan campur tai ayam atau orang di sini bilang pupuk kandang. Durian seperti ini umurnya mungkin sekitar 2 tahun, karena saya buah durian ini ditanam 2020, jadi 2021 2022. Hasilnya seperti ini. Jadi nanti ditaburi pupuk sekelilingnya. Ini buah naga. Ini sudah diberi pupuk Ponska dengan pupuk kandang atau tai ayam seperti ini. Yang sudah atau sering berbuah ini. Cuman karena jarang dipangkas, dipindahkan rantingnya, jadi kurang produktif. Cuman ini ada buahnya tapi masih kecil. So, ini buah naga masih, ini sudah berbuah, ini selalu dan sering berbuah. Kebetulan sudah disemprot, banyak yang masuk daunnya, masuk batangnya. Ini padahal itu sebenarnya tidak boleh disompor di bawahnya, cukup dibersihkan menggunakan cangkul. Contoh pohon buah naga yang sehat seperti ini, tidak ada luka atau tidak ada pembusukan pada batang. Kalau seperti ini sudah mulai, ini sudah tanda-tanda akan busuk batangnya. Kalau sudah busuk, kita akan seperti ini modelnya kalau sudah busuk.
Tidak adanya tinggal batang tengahnya. Seperti itu. Ini sudah busuk kena pupuk, kena semprot semprot hama, semprot namanya semprot rumput, hingga dia hangus lah.